Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya akan mencoba percobaan sederhana menggunakan LDR karena ada permintaan cara men-setting LDR. Oke, ini saya contohkan saja. Mungkin nanti akan saya buat serangkaian yang paling simple. Jadi kalian harus menggunakan multimeter, kemudian pilih ke pengukuran ohm, kalian ukur resistansi LDR. Oke, kalian perhatikan. Jadi masalahnya di siang hari, sebetulnya ini kalau ingin mencoba harusnya kalian tutup menggunakan tabung atau kertas. Jadi sinar matahari tidak pengaruh. Tapi tidak apa-apa, akan saya coba. Misalkan LDR ini malam hari, kalian lihat resistansinya hampir 1 mega. Terlihat, bro? Kita misalkan ini siang hari 26 kilo. Lalu permintaannya dia akan menggunakan sinar laser. Saya pribadi belum pernah mencoba berapa jauh, tapi ada salah satu viewer saya yang menyatakan penerimaan sinar laser ini ke LDR yang sudah dicoba bisa sampai 2 kilo lebih. Oke, kita coba dahulu. Bila menggunakan sinar laser, jarak tidak begitu pengaruh, kalian lihat resistansinya di bawah 1 kilo. Paham ya, bro? Jadi bila terang seperti ini, 35 kilo. Oke, kita coba senternya. Kalian lihat, terlihat, bro. Terdekat hampir sama laser, tapi bila jauh, bila menggunakan senter akan pengaruh sekali, beda dengan sinar laser. Paham ya, bro, penggunaan sinar laser? Oke, akan saya contohkan sederhana saja, sudah saya hitung. Rangkaiannya seperti ini. Jadi LDR-nya kita buat 2 kilo, mulai on di bawah 2 kilo karena resistansinya. Jadi cara kerjanya pada saat LDR di bawah 2 kilo, buzzer akan on, jadi saya akan menyalakan buzzer saja. Saya menggunakan BC547, ini bebas. Dan R1 kilo ini sebagai pengaman LDR agar tidak short. Kemudian RB yang kita cari, dan transistor ini akan on bila VB, tegangan VBE ini sekitar 0,7 volt. Kemudian dengan menggunakan rumus perbandingan, kalian lihat RA dibagi RB sama dengan VRA. VRA itu maksudnya ini, atau V dibagi VB, VB itu VBE. RA nya 1 kilo ditambah 2 kilo dibagi RB. Tegangan di RA ini 5 volt karena sumbernya 5 volt, dikurang tegangan VB dibagi 0,7. Jadi RB 3K dikali 0,7 dibagi 4,3. Saya hitung dahulu. Oke, didapat sekitar 488 ohm karena ini kilo. Di pasaran ada, saya menggunakan, jadi kalian bisa menggunakan 470 ohm atau yang ada di pasaran 520 ohm. Yang pasti yang mendekati ini saja. Oke, saya buat dahulu, tidak perlu saya tunjukkan. Oke bro, sudah sesuai dengan gambar. Saya menggunakan transistor 2N2222, pin-pinnya EBC, kalian lihat emitter, basis, kolektor. Kolektor dapat negatif buzzer, buzzer dapat positif 5 volt, kemudian resistor 1 kilo, kemudian LDR ke basis. Kemudian dari emitter resistor saya menggunakan 470 ohm. Terlihat, bro? Mudah bukan? Oke, saya menggunakan 5 volt. Ini tegangan positifnya, saya cek lagi. Benar. Mudah-mudahan bisa. Soalnya ini rangkaian yang mudah sekali. Kita coba saja. Saya menggunakan catu 5 volt, ini negatif, benar. Emitter negatif.
Kemudian ya sudah benar. Coba. Tidak bunyi artinya benar dianggap. Saya coba menggunakan laser. Laser yang ngadat. Oke. Kok enggak bunyi? Kok bunyi? Mantap, Bro. Jadi memang harus tepat sekali. Ini jaraknya bisa jauh, Bro. Kalian lihat, cuma nyari titiknya susah sekali. Oke, saya rasa kalian semua paham. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.